Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau UAS mata pelajaran Akidah Akhlak ya, kelas 4 SD atau MI semester 1 tahun 2022 beserta kunci jawabannya. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PAS, UAS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist. Oke. Dan mari kita mulai latihan soal PAS UAS Akidah Akhlaknya. Lafaz kalimat hau qala adalah A. Allahu Akbar, B. Subhanallah, C. Alhamdulillah, D. La hawla wa la quwata illa billah. Maka jawaban yang benar adalah D ya, la haula wa la quwata illa billah. Arti dari kalimat toyiba adalah A. Ucapan yang tulus, B. Ucapan yang jujur, D. Ucapan yang baik, D. Ucapan yang buruk. Maka jawaban yang benar adalah C ya, ucapan yang baik jawabannya. Arti dari lafal kalimat la haula wa la quwata illa billah adalah A. Allah maha besar, B. Maha suci Allah, C. Segala puji hanya untuk Allah, D. Tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuan dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka jawaban yang benar adalah D ya, tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuan dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat hauqalah digunakan untuk memohon titik-titik kepada Allah. A. Pertolongan kepada Allah, B. Ampunan kepada Allah, C. Syukur kepada Allah, dan D. Maaf kepada Allah. Jawaban yang benar adalah A. Pertolongan kepada Allah. Ramdan pada saat hendak keluar rumah selalu membaca A. Kalimat hauqalah, B. Pantun, C. Komik, D. Puisi. Jawaban yang benar adalah A ya, kalimat hauqalah jawabannya. Kalimat hauqalah bermakna bahwa kita pasrah kepada A. Rasul, B. Allah, C. Malaikat, D. Orang tua. Maka jawaban yang benar adalah B ya, yaitu Allah jawabannya. Hauqala adalah salah satu pembuka atau kunci pintu A. Neraka, B. Dunia, C. Rumah, dan D. Surga. Jawaban yang benar adalah D. Surga jawabannya. Memohon pertolongan hanya kepada A. Allah, B. Saudara, C. Teman, dan D. Orang tua. Jawaban yang benar adalah A ya, Allah jawabannya. Allah ya jawabannya. Kalimat hauqalah dapat meningkatkan keimanan kita terhadap A. Rasul, B. Takdir Allah, C. Kitab, D. Malaikat. Jawaban yang benar adalah B. Takdir Allah. Hauqalah diucapkan ketika A. Keluar rumah, B. Selesai makan, C. Menyelesaikan tugas sekolah,
D. Menyaksikan keindahan alam. Jawaban yang benar adalah A ya, keluar rumah jawabannya. La haula wala quwata illa billah adalah lafal kalimat A. Hauqalah. B. Tasbih. C. Takbir. Dan D. Tahmid. Maka jawaban yang benar adalah A ya, Hauqalah jawabannya. Membaca kalimat La haula wa la quwata illa billah akan mendapat titik-titik dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Membaca kalimat La haula wa la quwata illa billah akan mendapat titik-titik dari Allah Subhanahu wa taala. A. Uang. B. Pahala. C. Makanan. D. Minuman. Maka jawaban yang benar adalah B ya, itu pahala jawabannya. Furqan berangkat ke sekolah. Dia membaca titik-titik saat keluar rumah. A. La haula wa la quwata illa billah. B. Cerita. C. Pantun. D. Puisi. Maka jawaban yang benar adalah A ya, La haula wa la quwata illa billah. Kalimat hauqalah berarti A. Doa. B. Ejekan. C. Ucapan kotor. D. Kalimat tidak sopan. Maka jawabannya benar adalah A ya, doa jawabannya. Tiada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah kita memohon. Titik-titik. A. Pertolongan. B. Ampunan. C. Kemenangan. D. Keindahan. Jawaban yang benar adalah A ya, pertolongan jawabannya. Sebagai seorang Muslim, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan mulia yang disebut dengan A. Asmaul Husna. B. Akmalul Husna. D. Amirul Husna. Dan D. Ahmamul Husna. Jawaban yang benar adalah A ya, Asmaul Husna jawabannya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Malik yang artinya A. Maha memberi petunjuk. B. Maha pemberi rasa aman. C. Maha merajai. D. Maha adil. Maka jawaban yang benar adalah C ya, yaitu Maha merajai jawabannya. Salah satu nama Asma'ul Husna yang artinya Maha Perkasa adalah atau disebut A. Al-Aziz, B. Al-Qudus, C. Al-Malik, dan D. Al-Hakam. Jawaban yang benar adalah A. Al-Aziz jawabannya. Rezeki merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh A. Malaikat. B. Manusia. C. Allah. Dan D. Rasul. Jawaban yang benar adalah C. Allah jawabannya. Salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah
A. rajin, B. dermawan, C. sombong, D. rendah hati. Jawaban yang benar adalah C. sombong jawabannya. Di salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sombong, C ya jawabannya. Amir merupakan anak yang soleh karena selalu mengerjakan perbuatan A. baik, B. jahat, C. tercela, dan D. buruk. Jawaban yang benar adalah A. baik jawabannya. Nama Asmaul Husna Al-Qudus artinya A. maha suci, B. maha merajai, C. maha penyebar, dan D. maha penerima taubat. Jawaban yang benar adalah A ya, maha suci jawabannya. Pemilik alam semesta beserta isinya adalah A. Allah, B. Rasul, C. manusia, dan D. malaikat. Jawaban yang benar adalah A ya, Allah jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.